Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Joko Taruno, penderita stroke duduk, pembuluh darah pecah, koma 10 hari, dan diagnosa dokter sudah tidak ada harapan. Saksinya banyak teman-teman di rumah sakit Wiro Sabang. Ya, ini review saya tentang jamu Bunda Husada. Jamu Bunda Husada ini tidak cocok untuk penderita stroke yang masih pakai sonde. Jadi minum ini harus sudah lepas sonde dan tenggorokannya sudah kuat. Karena ada ramuan di dalam sini yang kalau saya bilang nges, apa ya? Nges itu apa ya? Pasti itu nges, nggak enak namanya jamu ya. Dan baiknya dicampur dengan madu murni ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah belajar jalan berdiri dan mau jalan. Saya yakin insya Allah 1-2 bulan lagi saya sudah sembuh. Terima kasih buat Ada Madu Petualang, Dokter Pernojo, Dokter Ana, dan teman-teman lintas komunitas. Jangan lupa sedekah, itu juga perlu. Dan tantangannya saya selama ini adalah kalau disingkat jengkol. J jeroan, O olahan frozen food, JE emping, N nanas, makanan yang bergas, nanas, durian, itu di gorengan, kayaknya apa? Hah? Kacang-kacangan, ya itu yang asam urat juga nggak bagus itu. O-nya olahan frozen food ya, itu tadi. L-nya lemak, S-nya santan ya, kurangin santan. Sampai lagi yang diinget-inget ya. Demikian review saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.